Seorang warden sebuah pusat tahfiz dihadapkan ke Mahkamah Session Melaka pada Selasa atas tuduhan mendera pelajarnya termasuk merotan dan meminjam perut serta dada hingga cedera pada Februari lalu. Tertuduh Muhammad Farhan Abdul Rashid, 35 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas 5 pertuduhan dibacakan di dua prosiding berasingan di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam dan Muhammad Sabri Ismail. Berdasarkan dua pertuduhan di hadapan Dharma Fikri, dia didakwa sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan ke atas dua pelajarnya berusia 14 tahun 4 bulan dan 14 tahun 11 bulan telah dengan mendedahkan remaja itu kepada bahaya. Mangsa ditampar serta ditumbuk pada bahagian pipi, ditendang pada perut dan dipijak pada dada, manakala seorang lagi mengalami kecederaan fizikal di bahagian kaki kanan. Kesalahan tersebut didakwa dilakukan di sebuah rumah guru di Pusat Tahfiz Al-Islah Jalan Sungai Air Hitam, Kampung Baru Bertam Malim di sini pada 7 dan 8 Mei lalu. Pendakwaan kes dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan dibaca bersama 31-2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum tidak melebihi RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Tiga lagi pertuduhan di hadapan Muhammad Sabri tertuduh sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan telah mendedahkan dua pelajarnya yang ketika kejadian berusia 15 tahun kepada bahaya dengan cara menapak pipi dan memukul badan sebelah kiri mangsa menggunakan rotan buluh, manakala seorang lagi dipijak bahagian perut. Kesalahan itu dilakukan di surau dan gelanggang bola pusat tapi berkenaan pada pertengahan Februari dan 10 Mei lalu. Pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya M. Sivan Shanggari dan Muhammad Nazri Alim Rahi bagaimanapun tidak mencadangkan sebarang jaminan dengan mengambil kira keselamatan mangsa dan bimbang sekiranya tertuduh keluar dari negara ini dalam tempoh kes sedang berjalan. Tertuduh diwakili Peguam Fatir Imran bagaimanapun merayu jaminan dibenarkan kerana pusat tahfiz terbabit telah ditutup operasinya dan pelajar telah pulang ke rumah masing-masing. Mom, 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 mom.